Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Vivi di Ibadah Online GKI Kota Wisata. Apa kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Adik-adik, ada yang bisa bantu Kak Vivi nggak nih? Kira-kira barang-barang ini siapa ya yang akan pakai? Ada baju, ada botol minum, ada mainan, ada tempat tidur. Apa adik-adik ya yang mau pakai? Oh, tidak ya. Adik-adik kan sudah besar. Kak Vivi lupa deh. Jadi siapa dong yang akan pakai barang-barang tadi? Suara apa itu? Adik bayi. Betul sekali. Ternyata adik bayi yang akan pakai barang-barang tadi. Adik-adik, siapa di rumah yang punya adik bayi? Pasti senang ya menyambut kedatangan adik bayi di rumah. Nah adik-adik, setelah minggu lalu kita mendengarkan cerita tentang Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth yang menantikan kelahiran bayi Yohanes, hari ini kita mau mendengarkan kabar baik tentang lahirnya satu orang bayi lagi yang sangat spesial. Nah, supaya kita lebih semangat, ayo kita semua berdiri, kita mau menyanyikan satu lagu Happy Ya Ya Ya. Yuk! Ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang. Adik-adik, sudah lebih semangat? Sekarang kita mau lebih semangat lagi, kita mau lebih sukacita lagi, kita nyanyikan satu lagu lagi, adalah Sukacita. Adik-adik, setelah tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau berdoa dulu. Adik-adik lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih bisa beribadah bersama pada hari ini. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan apa ya? Iya betul, kita akan merayakan Natal. Yuk kita menyambutnya dengan menyanyikan satu buah lagu Natal yang berjudul Hai Dunia Gembiralah.
Kali ini Kak Vivi tidak sendiri nyanyinya, tapi akan ditemani oleh adik-adik dari TKA dan TKB, Rin, Gracia, dan Corin. Bersama-sama bersyukur. Hai dunia gembiralah, dan samudra jauh. Di hatimu terimalah. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kabar baik kelahiran seorang bayi yang sangat spesial. Sebelum kita mendengarkan ceritanya, yuk kita sama-sama nyanyikan satu buah lagu, Baca Kitab Suci. Suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dapat mengerti firman yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik sudah siap mendengarkan? Duduk yang manis ya. Silakan Kak Iren. Hai adik-adik. Perkenalkan, namaku Maria. Aku tinggal di daerah Galilea, di sebuah desa bernama Nazaret. Bagaimana kabar adik-adik sekarang? Aku tahu pasti kalian ada yang bosan ya kan? Tinggal di rumah, pada masa pandemi seperti ini, tidak bisa main keluar, tidak bisa jalan-jalan ke mall. Tapi aku yakin adik-adik tetap harus bersuka cita di dalam Tuhan ya. Seperti aku. Aku tidak mau bersedih adik-adik. Aku mau membawa semuanya dalam keadaan sukacita. Karena Tuhan selalu melindungi aku. Adik-adik, aku mau bercerita. Mau kan kalian mendengarkan? Suatu hari, aku kedatangan seorang malaikat bernama Malaikat Gabriel. Begini ceritanya. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Apa maksud salam itu ya? Aku tidak mengerti. Jangan takut, hai Maria. Engkau
beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tapi bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet saudaramu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Adik-adik, kedatangan malaikat Gabriel itu membuatku bingung. Aku tidak mengerti apa rencana Tuhan kepadaku. Tetapi, aku percaya dan aku akan tetap taat kepada Allah. Aku tahu bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagiku. Kadang aku juga tidak mengerti, adik-adik, apa rencana Tuhan kepadaku. Tapi aku yakin itu pasti yang terbaik buatku. Terkadang aku takut, tetapi aku selalu membawa semua ketakutanku di dalam doa. Dan aku percaya Tuhan Allah pasti melindungi aku. Nah, adik-adik, aku juga mau mengajak adik-adik untuk tetap patuh pada Tuhan tanpa mengeluh. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Kita jangan takut ya adik-adik. Kalau adik-adik merasa takut, merasa bingung, bawalah semuanya itu di dalam doa. Tugas kita juga adalah untuk melaksanakan perintah Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Tetap taat dan semangat ya adik-adik. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, bagaimana tadi setelah mendengarkan ceritanya? Kita tadi sudah belajar bagaimana Maria mau mendengar dan mempercayai kabar baik. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama mau menyanyikan satu pujian lagi. Firman Tuhan ada di hatiku. Berbuah, 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 berbuah.
Adik-adik, sekarang kita ayat hafalan dulu ya. Ku buka Alkitabku, lalu ku baca. Yohanes pasal 20 ayat 31b. Yesuslah Mesias, anak Allah. Sekarang kita coba untuk hilangkan satu kata ya adik-adik ya. Kita coba adik-adik masih ingat gak kata yang hilang? Yesuslah ... anak Allah. Kata apa yang hilang adik-adik? Betul sekali, Mesias. Yuk kita ulangin sekali lagi ya. Yohanes pasal 20 ayat 31b. Yesuslah Mesias, anak Allah. Selamat pagi adik-adik. Aktivitas kita hari ini adalah menghubungkan gambar. Di sini kakak punya 6 buah gambar. Di sebelah kiri ada gambar Ibu Maria, Ibu Elizabeth, dan gambar seorang bayi. Dan di sebelah kanan ada gambar tempat tidur bayi, ada gambar bayi Yesus, dan gambar Bapak Zakaria. Yuk kita mulai yuk dengan gambar pertama, yaitu gambar Ibu Maria. Kira-kira pasangannya yang mana ya di sebelah kanan? Betul, gambar bayi Yesus. Nah, gambar kedua, Ibu Elizabeth, pasangannya kemana ya? Kesini bukan ya? Oh, bukan. Gambar Ibu Elizabeth seharusnya dipasangkan dengan gambar Bapak Zakaria, betul. Nah, sudah 2 gambar nih, tinggal gambar terakhir yaitu gambar bayi. Kira-kira kemana ya pasangannya? Iya, betul, gambar tempat tidur bayi. Nah, semua gambar sudah berhasil dipasangkan. Sekian aktivitas kita hari ini. Sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan ya adik-adik ya. Adik-adik bisa memasukkan persembahannya ke dalam amplop atau ke tempat yang adik-adik sudah punya di rumah. Atau adik-adik juga bisa minta bantuan papa mama untuk transfer ke rekening gereja. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita, sama-sama kita nyanyikan Bawa Persembahanku. Bawa persembahan. Sama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak sekolah minggu boleh beribadah. Berkati persembahan kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, karena Maria mau mendengar dan menerima kabar baik, kita juga mau bersyukur dan memuji Tuhan. Kita nyanyikan Firman Tuhan Ada di Hatiku 1 kali lagi. Berbuah, 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 oh, 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 oh.
Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Adik-adik, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kami juga mau mengucap syukur karena Maria mau mendengar dan mempercayai kabar baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah selesai ibadahnya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.